terminal itu kan mainan anu. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi dari berbagai asal kabupaten kota, provinsi Papua dan NTT melakukan silaturahmi ke Makorem 011 Lilawangsa di Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Jumat 12 November 2021 pagi. Kehadiran himpunan mahasiswa Papua Lok Sumawe disambut baik Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro dan perwira stafnya. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kabupaten kota, provinsi Papua dan NTT tersebut di Aceh saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Negeri Malekku Saleh di Pantai Timur Utara Aceh, Rulet, Kabupaten Aceh Utara. Dalam suasana keakraban, Lanrem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Sumirating Baskoro berpesan kepada mahasiswa Papua yang hadir agar fokus pada tujuan utama dalam perkuliahan dan bersosialisasi dengan masyarakat, saling menghormati adat dan tradisi lokal. Ikhlas membantu kami dalam menyukseskan acara tahunan kami. Kami sangat-sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah disalurkan untuk menyukseskan kami dalam acara. Kami tidak dapat membalas apa-apa, bukan doa semoga di mana bapak-bapak ditugaskan itu umur panjang dan rezeki selalu diberkahi. Amin. Dan saya juga mewakili kami semua untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa daerah kami. Wah, wah, wah. Dan Rem juga menerangkan bahwa Indonesia terbentang dari Sabang di Provinsi Aceh sampai dengan Merauke di Papua. Pentingnya untuk saling menghargai dan menghormati budaya dan tradisi daerah. Pihak Korem 011 Lilawangsa sendiri sebagai kakak asuh mengajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkai Republik Indonesia. Dan Rem Baskoro berharap kepada para mahasiswa Papua, tamatnya pembelajaran di perguruan tinggi nantinya agar bisa memanfaatkan ilmu yang didapat untuk membangun daerahnya di tempat tinggal masing-masing, serta dapat memperkenalkan budaya dan kesenian dari masing-masing daerah, khususnya di wilayah Korem 011 Lilawangsa, Aceh. Di tengah silaturahmi tersebut, Dandrem turut didampingi Kasih Intel Korem 011 Lilawangsa, Mayor Infantri Hendra Sari Nurhono bersama mahasiswa-mahasiswi Papua menyanyikan beberapa lagu daerah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya dengan adik-adik dari Himapal, himpunan mahasiswa Papua Lok Sumawe. Kita akan berangkat ke perkemahan dalam rangka temu rama. Ya, memang program rutin adik-adik ini. Kali ini kita laksanakan di Pondok Meriah. Kita berharap kita belajar lancar. Kami sebagai Komandan Korem sangat mendukung acara ini karena kita adalah satu saudara, satu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wah. Tepuk tangan. Mana yang orang? Nah, gitu.